wabarakatuh. Sahabat Ahiting Research dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin dan channel YouTube Hilya TV yang tentunya akan memberikan informasi-informasi terbaru, terhangat, terupdate yang seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, kita awali dengan secantik Ayu Ting Ting yang hari ini tangannya sedang terluka, pemirsa. Lihat saja, ada goresan di telapak tangannya dan juga terlihat darah yang masih tersisa nih ya di tangannya. Ini adalah tangan dari Ayu Ting Ting, pemirsa, untuk hari ini yang mungkin ketika masak ada cedera nih. Namun walaupun tangannya sedikit cedera, Ayu Ting Ting selalu menyiapkan sarapan pagi yang sehat untuk anak tercintanya Bilqis Humairah Reza. Gak akan dirasa ya, karena Ayu Ting Ting adalah sosok ibu yang sangat baik dan juga humble, serta sangat sayang nih sama buah hati tercintanya. Semoga lega sembuh Ayu tangannya ya, semoga segera pulih kembali, dan pastinya semoga selalu bisa beraktivitas dimanapun, kapanpun, dan pastinya selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selain ada informasi tangan Ayu Ting Ting yang sedang terluka di pemirsa, di sini juga ada beberapa kegiatan dan juga beberapa informasi mengenai Ayu dan juga warung Ayah Rejek yang semakin hari semakin ramai. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan informasi hari ini yang Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Mimin doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan pastinya selalu diberikan rezeki yang halal serta berlimpah. Oke, sahabat semua, selamat beristirahat. Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini suara bintang, kita mau nyemil makaroni dulu. Kapok dari Ting Ting Kuliner, enak banget. Ordernya gimana Ting Ting Kuliner? Aku tuh udah nyapa makan ini, kali makan tuh bisa langsung habis. Ini tuh enak banget ya, pedasnya tuh pas, rasanya juga enak banget. Jadi buat yang order, langsung ke Ting Ting Kuliner sekarang juga. Oke, aku pakai sarung tangan karena bentar lagi mau make up. Sumpah enak banget. Ini udah paling enak banget, cemilan paling enak. Ini gado dimakan pakai nasi anget-anget juga enak banget nih. Buat yang mau order, Ting Ting Kuliner. Kita juga ada kepiting ikan sambal adol. Terus juga kita ada lumring, lumpia keringnya juga enak banget. Pedasnya tuh gila, nampol. Terus juga kita ada apa namanya, cisting. Terus juga kita ada cumi. Ada ini kapok. Cemilannya paling terbaik kapok dan lumring di Ting Ting Kuliner. Lihat, ini cemilan terbaik sih ya. Seksi banget guys, gak mau berhenti kalau makannya itu. Hanya di Ting Ting Kuliner. Lumringnya juga enak banget, lumpia keringnya. Kalau ini kapok makaroni Depok ya, yang mau order langsung ke Ting Ting Kuliner. Cepet banget habisnya soalnya.
Buruan. Order sekarang juga. Ini cepet banget abisnya, guys. Kalian dengarkan suara aku, betapa garingnya makaroni ini, makaroni Depok ini. Order ya, cuma di Ting-Ting Kuliner ada lumringnya juga, lumpia kering. Wajib order semuanya, enak parah. Abis ini jemput si kritik. Mukanya kok merah, abis main di panasan. Enggak jemput ibu, seneng. Di atas nggak ada lapangan, atas nggak ada. Enggak. Sama siapa aja latihan? Bisa nggak latihan? Bisa. Di sini bobo ya. Dengkulnya lagi sakit. Bisa bobo les. Aji, oke? Okay? Aji udah ikro berapa? Cincau ayam mau nggak cincau? Kis mau minum? Iya, masih nggak tam. Ya. Iya. Terima kasih.